Watch your mouth. Halo nakama, kembali lagi bersama Racung Ramen Channel. Sebelumnya Mimin mohon maaf kepada para nakama karena Mimin baru sempat untuk mengupload video mengenai perwanpisan kembali. Mimin berharap semoga nakama selalu dalam keadaan sehat. Walaupun keadaan sekarang masih kurang baik, tetapi Mimin berharap para nakama selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas mengenai 5 nama anggota CP0 yang sudah terungkap di One Piece. Meski masih diselimuti misteri, beberapa nama anggota CP0 sudah terungkap. Siapa saja? Inilah daftar 5 nama anggota CP0 alias Cyberpol IG0 di One Piece yang sudah diketahui. Yang pertama ada Rob Lucci. Setelah dikalahkan Luffy, Rob Lucci dan rekan-rekannya sesama Cyberpol 9 sempat menghilang untuk beberapa waktu. Menariknya, begitu Rob Lucci muncul kembali di One Piece chapter 801, ia diperkenalkan bergabung dengan tim Cyberpol IG0 alias CP0. Belum diketahui bagaimana ceritanya Rob Lucci bisa bergabung sebagai anggota CP0 setelah kegagalannya mengalahkan Luffy di Enies Lobby. Tapi yang jelas, Rob Lucci kini sudah semakin kuat. Yang kedua ada Kaku. Sama seperti Rob Lucci, Kaku juga sebelumnya adalah mantan anggota CP9 yang kini sudah bergabung bersama CP0. Belum diketahui juga bagaimana Kaku bisa kembali sebagai anggota CP0. Tapi kemungkinan besar kisahnya akan sama seperti Rob Lucci. Apakah Oda akan mengungkap latar belakang keduanya bergabung dengan CP0? Semoga saja Oda akan mengungkapkan latar belakangnya secara rinci dan secara membagongkan. Yang ketiga ada Stacy. Di awal kemunculannya, Stacy diperkenalkan sebagai salah satu kaisar di dunia kriminal yang cukup penting. Sampai-sampai ia diundang oleh Big Mom ke acaranya. Namun, siapa sangka, ternyata identitas Stacy yang asli adalah anggota CP0. Selama ini Stacy bergerak di balik layar, kemungkinan ia dijadikan sebagai mata-mata di dunia. Stacy ini bisa dibilang cukup kuat dan berpengaruh, mengingat ia bisa berhasil memperoleh kepercayaan Big Mom serta posisinya sebagai salah satu kaisar dunia kriminal. Jadi, akankah kita bisa melihat gaya bertarung Stacy nanti? Semoga saja peran Stacy akan lebih banyak diperlihatkan oleh Oda Sensei nanti. Dan yang keempat ada Spandam. Seperti Rob Lucci dan Kaku, Spandam sebenarnya dulu anggota CP9. Bedanya, Spandam tidak sekuat anggota CP9 yang lain. Ia berposisi sebagai ketua, tapi menariknya ia lebih lemah dari yang lain. Begitu bergabung dengan CP0, posisi mereka tampaknya terbalik. Posisi Spandam di CP0 kini adalah bawahannya Rob Lucci. Tapi tidak diketahui bagaimana Spandam bisa bergabung dengan CP0. Mungkin aja Rob Lucci punya dendam pribadi terhadap Spandam sehingga ia memintanya untuk dijadikan bawahannya secara langsung. Dan yang kelima ada Mahou. Selain nama-nama yang disebutkan tadi, ada 4 anggota lain yang wajahnya masih misterius dan tertutup topeng. Dari keempat anggota CP0 bertopeng tersebut, baru satu orang yang diketahui namanya, yaitu pada One Piece chapter 1041 kemarin. Salah satu anggota CP0 yang tumbang bersamaan dengan Iso dipanggil dengan nama Maha oleh rekan CP0 lainnya. Sayangnya,
Meskipun namanya sudah diketahui, sosok Maha di balik topeng masih menjadi misteri. Akankah suatu hari nanti Oda memperlihatkan sosok seluruh CP0 yang mengenakan topeng? Semoga saja identitas CP0 akan segera diungkap oleh Oda Sensei kita. Dan kita harus selalu berdoa semoga Oda Sensei selalu diberi kesehatan yang luar biasa, selalu dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyelesaikan One Piece hingga tamat. Itu saja nakama yang dapat saya bagikan. Terima kasih nakama sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa nakama. Oke guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih seluruh.